Malaysia. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadap. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021, melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Proklamasi darurat ini adalah bertujuan untuk mengekang dan menghalang penularan wabak COVID-19 dengan lebih serius di Malaysia. Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S, iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Terus komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.